balik lagi di Brownies Obrolan Manis Hits. Setelah tadi seru-seruan bareng hewan-hewan, kali ini ada bule-bule yang lucu-lucu nih. Yang pertama ada Jirayut yang juga sempat ngajarin host bahasa Thailand. Kira-kira apa aja ya? Ini benar-benar kedatangan artis asal Thailand yang sukses di Indonesia. Ini booming parah. Wah, ini booming parah ini ya. Parah ini kita booming. Panggil ini dia, Jirayut. Gue pikir udah gak ada, makin banyak yang ini the rising star, ngerti gak? Paham gak? Udah diam. Apa? Lu bilang katanya dari Thailand. Thailand? Ini Tendi Baren bukan? Bukan! Tendi Baren! Kalau mulai nyanyi berarti Ayu umur berapa? Oh bener, Ayu banget. Iya kan? Gini. Iya, emang gini ya, Oma? Karena gini. Setiap orang punya mikir macam-macam. Masing-masing. Nah, kalau lo mikir gimana? Mikir. Gitu. Kalau Ayu kalau mikir gimana? Kalau gue gini, pejam mata gitu kan ya. Kalau lu, oh kadang-kadang otaknya. Aku lagi tanya, Ayu mulai nyanyi sejak kapan? Kayak tadi lagi kan? Iya. Oke. Terus? Oma seneng banget, Oma sama Adele. Iya. Lama banget nggak berjumpa ya. Nah, ini kita mau tantang Jirayut untuk tebak gambar ya. Okay. Sebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Thailandnya. Coba, okay. Yayut. Tebak coba. Yayut. Oke, okay. Tebak gambar. Nah, apa nih? Oh, kalau bahasa Indonesia dulu atau Thailand dulu? Indonesia dulu. Indonesia lembu kan? Lembu atau kerbau ya? Iya. Iya, sapi. Sapi. Bahasa kalo Thailand? Wuah. Wuah. Kayak bunyinya ya. Kayak bunyinya ya. Iya. Wuah. Bang beli wuah. Wuah. Beli bakso wuah. Iya. Wuah. Sapi. Iya. Sapi wuah. Berikutnya. Ayam. Kai. Bahasa Indonesia ayam tahu sih. Ayam apa? Kai. Kai. Iya. Ayam itu kalau ayam itu gimana? Ayam, suara ayam. Ya, suara ayam? Oh iya. Suara ayam di Thailand gimana? Beda. Kalau gimana? Beda dengan Indonesia ya. Iya. Ek. Oh gitu. Iya. Ini kebenaran. Iya. Kalau di sini kukuruyuk ya. Kalau kita kan di Indonesia, kukuruyuk. Kalau di Thailand? Ek. Tuh, baru tahu kan? Beda kan kita tuh banyak. Ya sekarang di Indonesia ada Miss Grand Thailand loh di sini, iya. Indi. Aku tuh pengen banget tau. Nanti aku ketemu ya. Iya, ketemu ya. Aduh, lucu banget ya Jirayut ini. Host Brownies juga sampai ikut ngakak sama Jirayut. Setelah Thailand, kita geser sedikit ke Turki. Ada Kemal Faruk, si ganteng dari Turki nih manis. Cowok ganteng berasal dari timur. Ya, kita panggil ini dia, Kemal Faruk. Halo, bro. Lo lemas banget musik lo. Tahu. How are you? Bukan. Halo. Salah, kenapa? Salah koordinasi, kenapa? Salah koordinasi. Bentar ya, bentar ya. Salah koordinasi. Kemal. Kenapa? Kenapa? In frame, balik pulang. Terus? Oh itu lagunya. Oh gitu. Siapa ini? Jos. Oh ya udah Jos. Oke. Baik Jos, ya. Balik pulang. Ini ada. Terima kasih sudah hadir ke Brownies. Duduk yuk. Kemal. Nah, ini Kemal. Kemal ini berarti asli dari mana Kemal? Turki. 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 Oh
skill genius. Hostful look. Hostful dong. Baru duduk. Dia jawab dulu. Orang baru duduk. Baru. Orang kesannya baru duduk. Baru sabar. Juga mau. Sabar, ngerti gak? Penuh manis yang ada di rumah ini Kemal Faruk, ini dari Turki. Yes. Berarti kamu lahir di? Lahir di Turki. Oh lahir di, oh sama dong. Sama kayak orang Turki yang lainnya. Oh, mah, katanya gue baca ya kalau di Turki tuh operasi plastik bagus-bagus loh. Hmm? Dokter-dokter oh, ya? Operasi, iya. Gue sih kalau ke Turki cuma ngincer rambut doang. Iya kan? Banyak. Oke, okay. Ini ada artikel dulu bersama Kemal. Coba kita lihat dulu artikelnya apa sih, ini dia. Aktor kelahiran Turki, Kemal Faruk lebih suka tinggal di Indonesia. Ini dibacanya Cema apa Jemal Faruk? Jemal Faruk. Jemal. 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 Ya, oh. Jadi kalau C dibacanya J. Oh. Iya. Coba yuk ngomong bahasa Turki dikit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim. İyiyim. Yuk di Turki ada si İyiyim. İyiyim artinya baik. Gak, İyiyim. Ayu bahasa apa aja bisa. Lu kerja di Google Translate ya yuk. Bahasa bisa lu dia. Seni çok seviyorum. Oke, ke Ruben ya. Ruben, seni çok seviyorum. Yang ngomongin orang yang jelek jelek. Ya. Gak mau, gak mau, gak mau. Kalau kecewa mau gue. Gue bilang Ruben, say I love you gitu. Kapan gue ngomong? Gak laki, gak laki, gak laki, gak bini sama aja. Enggak. Gue jadi dia sih. Ayu udah gue ajarin. Gak semuanya kalau orang ngomong itu keluar dari kata-kata. Oh iya. Hati aja bahasa hati. Oh iya. Oke, oke. Ya oke. Betul. Oke, okay, kita akan tantang Jemal yuk untuk ulek sambal sendiri, coba. Ayo bikin sambal, Neng. Ayo, Jemal. Panggil Neng. Kita mau ngajarin Jemal bikin sambal. Oke, okay. Ini bahan-bahannya. Ini ada cabai. Ya. Caplang. Ini ada to. Tompel. Tomat. Ini ada bawang. Iya. Benerin ini dong. Bawang me. Magic, gitu itu. Iya, magic. Ini ada gula. Gutik. Oh, yeah. Iya. Betul, bagus. Ini satu lagi. Ginarinam. Garam. Oke, yuk. Coba Jemal. Coba ya. Bayangan kamu kalau bikin cabai yang enak, ya. Aku mungkin biar aku denger ya kamu ini aku. Yang mana? Kamu mau cabai? Cabai. Dia bukan Haji Bolot. Dia gak ya kan kali aja yuk. Karena kita. Nasi. Bibi Okta, yes, tolong Bi. Jangan semua, dikit aja. Bi, cepat Bi. Sampai lupa kan? Susah kan? Dikit bukain aja. Dong. Biras. Nasi. Enak. Cok gusen? Gusen. Pedas. Enak, kata dia enak. Udah ganteng, banyak keahlian lagi ya manis. Siapa sih yang gak kesemsem? Hehehe. Ups. Ada lagi nih yang gak kalah ganteng. Please welcome Mac Lewis. Mohon perhatian. Pesawat dari Kanada telah mendarat. Swipe dulu. Swipe sama karantina nih. Wow! Listen. Gak bisa dong, sir. Satu-satu. Ya, kopernya dulu. Oke. Bonjour, sorry. Gak usah lah, Pak. Gak enak. Dia mau gak usah lah. Ntar dulu. Sini lo. Sini, ngomong sahabat. Sini lo. Musik stop. Dari mana? Dari Kanada. Karantina 7 hari. Ngerti gak lo? 7 hari. Syuting-syuting aja lo. Jangan taruh di Kanada. Syuting-syuting aja lo. Ini kan bandara. Bandara di kata bandara. Iya. Oh berarti gue enak yang alat gini ya, Oma? Iya. Bagi. Iya bagi. Kamu diri. Iya. Itu selamat datang Indonesia kayak gitu ya? Iya. Hei, lu katanya patung selamat datang Indonesia kayak begini, bukan? Masa orang Indonesia alisnya begini semua? Bonjour, ça va? Bahasa apa? Periksa dulu awal. Apa yang diperiksa sih? Iya nih, kan mau petugas keamanan. Sorry, sir. Paham kagak sih?
Gak ada bunyinya sama sekali. Coba kalau di badan gue, Win. Gitu loh, gitu. Win, coba alat apa sih? Mungkin kalau di badan gue ada bunyinya. Nih, kayak gini nih. Nah, itu pinter. Kesel banget. Oh, rame. Pindah-pindah negara dari kecil, Mike Lewis bangun karir di Indonesia. Dari kecil pindah-pindah kemana aja, Mike? Lahir di Tokyo, terus pindah ke Kanada, terus pindah ke Korea Selatan, pindah balik ke Kanada, pindah ke Thailand, terus pindah ke Indonesia. Tapi kalau Mike lahirnya di Tokyo kan? Di Tokyo ya. Tokyo, jadi besarnya memang dipindah-pindah-pindah gitu ya. Itu sejarahnya dari... Mike, sangat komplit. Wow, favorit kita semua deh ya kalau udah ganteng-ganteng begini. Eits, tunggu dulu. Kita masih ada stok cowok ganteng lagi nih. Sebentar lagi, kira-kira siapa ya? Pasti pada penasaran kan? Jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies, obrolan manis hits.